Halo teman-teman. Nah, jika kita memiliki barisan geometri seperti ini, yang mana yaitu nilai suku pertamanya adalah minus 5, kemudian suku kelimanya adalah minus 768, kemudian kita diminta untuk menghitung nilai rasio daripada barisan geometri yang diberikan itu. Nah, kita dapat menuliskan rumusan umum untuk barisan geometri, yaitu suku ke n dapat dicari dengan mengalikan a dengan rasio pangkat n minus 1. Nah, dengan memasukkan nilai A, yaitu kita dapatkan di sini adalah suku pertama minus 3, ya. Berarti kita masukkan saja di sini. Kemudian rasionya belum diketahui, sehingga seperti ini rumusannya. Nah, kemudian dengan clue kedua, yaitu suku kelima diketahui 700 minus 768, kita bisa masukkan nilai U5 sama dengan, kalau kita ganti nilai rumusan umumnya n-nya menjadi 5, berarti di sini didapatkan r pangkat 4. Nah, kita highlight dulu supaya mudah. Nah, sehingga kalau di sini menjadi seperti ini, kita masukkan nilai U5-nya, yaitu 768. Kemudian di sini minus 3, r pangkat 4. Sehingga R pangkat 4 adalah minus 768 dibagi minus 3. Yaitu hasilnya di sini adalah R pangkat 4-nya adalah 256. Sehingga nilai R-nya adalah 4, ya, berarti 256 adalah perkalian dari 4 kali 4 kali 4 kali 4 atau 4 pangkat 4. Nah, ini adalah jawaban yang tepat untuk pertanyaan pada soal ini. Semoga sesuai dan membantu.